Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang tak boleh cerai. JKP akan satukan Sarah dan Syamsul kembali. Ini tugas JKP. Jeng. Mungkin hari ni 7 Mac, hari yang ditunggu-tunggu peminat hiburan negara. Mana taknya tarikh ni lah yang kita akan tahu apa kesudahan rumah tangga Puteri Sarah dan juga Syamsul Yusof. Mungkin semalam atau 2 hari sebelum tu bolehlah semua jangka macam tu. Tapi hari ni mahkamah dan dah perintahkan Sarah dengan Syamsul lantik wakil jawatan kuasa pendamai. Hakim hari ni arahkan perkara tu lepas je habis sebutan kes diorang ni. Kata Puteri Sarah, sebab dia minta cerai adalah dah tak ada persefahaman. Antara diorang dan Sarah juga dah dedahkan yang sebelum ni dia pernah kena pukul dengan Syamsul. Itulah sebab utama kenapa dia keluar rumah tanpa izin sebelum ni. Tapi apa sebenarnya jawatan kuasa pendamai atau JKP ni ya? JKP akan diadakan kalau salah seorang pasangan tidak bersetuju nak cerai. Ataupun kalau mahkamah rasa pasangan tu masih boleh berbaik. Kalau dalam kes ni Syamsul yang tak nak cerai, so ditubuhkan JKP ni. Biasanya ada 3 orang dalam ni, seorang pegawai agama yang jadi pengerusi, kemudian 2 orang lagi wakil dari suami dan juga isteri. Biasanya keluarga atau saudara lah sebab diorang ni tahu kes rumah tangga ni. Kalau mahkamah tak setuju dengan ahli yang ada, mahkamah boleh pecat kemudian suruh lantik yang baru. Biasanya lebih kurang 6 bulan benda ni akan berlangsung. Tugas utamanya macam yang korang jangkalah, cuba untuk pulihkan balik hubungan suami isteri. Tapi kalau diorang rasa memang tak boleh baik, baru nanti akan beritahu pada mahkamah dah tak ada jalan lain kecuali cerai. Tapi kalau diorang dapat berbaik semula, mahkamah akan tolaklah permohonan cerai awal-awal tu. Kesimpulannya, JKP ni tugas dia nak bagi suami isteri berbincang dengan elok. Gunakan wakil. Tak kisahlah nak cerai ataupun nak berbaik semula. Okeylah korang, Cik Kiha rasa tu je yang Cik Kiha nak sharekan kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.